Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa ada wa nafa'a fi ulumihi darini amin. Wa syukru bil lughati muradifun lil hamdi. Syukur pada bahasa itu muradif kepada hamd bil istilah pada istilah. Jadi syukur itu sinonim dengan hamd. Lakin yuqalu fi akan tapi dikatakan padanya bisa bi kauni mun'iman ala syakirin au ghairi. Akan tapi dikatakan padanya pada syukur dengan sebab keadaannya dia itu memberikan nikmat kepada orang yang bersyukur atau lainnya. Tapi kalau secara bahasa muradif. Syukur pada bahasa muradif bagi hamd. Syukur fil lughati muradifun lil hamdi. Jadi syukur pada bahasa itu muradif kepada hamd pada istilah. Jadi definisi syukur pada bahasa itu adalah muradif. Muradif maksudnya apa? Ya, sinonim sama pada pengertian hamd pada istilah. Akan tapi artinya bedanya yuqalu fi dikatakan padanya pada syukur itu dengan sebab keadaannya dia bersyukur itu. Ya, dengan sebab keadaannya dia memberikan nikmat atas orang yang bersyukur. Allah memberikan nikmat kepada yang bersyukur atau kepada yang lainnya. Wa syukru bil istilah, sedangkan syukur pada istilah. Tadi syukur pada bahasa. Sama pengertiannya dengan hamd pada istilah. Nah, sekarang syukur pada istilah. Sarful abdi jami'a ma'an amallahu bi'alaihi minas sam'i. Menggunakan seorang hamba akan seluruh apa-apa yang telah Allah berikan nikmat kepadanya minas sam'i, daripada dengar, pendengaran, oke dan lainnya, mata, penglihatan, kaki, untuk berjalan, tangan, untuk berbuat. Dia gunakan itu ila ma khuliqa li ajrihi, kepada sesuatu yang diciptakan dia karenanya. Mata kita lihat buat yang halal namanya bersyukur. Telinga kita gunakan buat yang halal namanya bersyukur. Wa yumkinu taswiru, dan mungkin menggambarkannya itu mimman hamala janazatan, daripada orang yang membawa jenazah, dibawa jenazah. Mutafakkiran, hal kadarnya berpikir dia, merenung. Fi masnu'atillahi, pada segala ciptaan Allah. Naziran lima baina yadayhi, hal kadarnya memandang bagi apa yang dihadapannya. Ya. Lakin la yazillah bil maiti, akan tapi dia tidak tergelincir dengan mayitnya itu. Jadi gambarannya itu ya, orang yang bawa jenazah sambil berpikir pada ciptaan Allah, segala ciptaan Allah. Ya, lagi memperhatikan apa yang ada di depannya. Ya, tapi dia enggak kegelincir yang sedang bawa mayit itu. Gitu. Dibawa keranda mayit jenazah masyian birijlai ila kubri, lagi berjalan, alkana berjalan dengan dua kakinya menuju kubur. Syaghilan lisanu bizikri, sambil sibuk lidahnya dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang gotong ini, gotong mayit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu orang gotong mayit. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Ya. Wa uzunu, dan sibuk oleh telinganya bistima'i ma fihi sawabun, dengan mendengarkan apa yang di dalamnya terdapat pahala. Kal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari. Seperti perintah dengan kebaikan, larangan daripada kemungkaran. Nah, itu. Ini gambaran orang syukur ini begini. Ya. Jadi membawa jenazah. Membawa jenazah. Dia berpikir pada segala ciptaan Allah. Memperhatikan apa yang ada di hadapannya, kakinya enggak terpleset, sambil membawa mayit, berjalan dengan dua kakinya menuju kubur. Sambil sibuk lidahnya zikir kepada Allah, sambil sibuk telinganya mendengarkan sesuatu yang ada pahala seperti amal ma'ruf nahi munkar. Jalannya. Tuh orang syukur tuh. Tuh orang lagi bersyukur. Kakinya dibuat berjalan untuk nganterin orang ke kuburan. Matanya dibuat ngelihat. Depan matanya dibuat, matanya buat ngelihat depan jalan supaya jangan kegelincir. Ya, buat jalan, buat nganterin orang ke kubur nih. Telinganya mendengarkan hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah. Itu orang lagi bersyukur tuh. Nah, artinya tuh keadaan itu keadaan yang benar banget tuh. Ada enggak orang lagi bawa mayit mikirin karaoke, ada enggak? Ada enggak? Enggak ada ya. Yang ada orang kalau bawa mayit takut, wah kapan begini ya? Takut mati semua. Jadi orang lagi bawa keranda mayit itu orang lagi gambaran bersyukur, benar-benar bersyukur. Ada enggak kamu umpan lagi bawa keranda mayit main bola? Waduh, ntar Liverpool ntar malam nih. Gitu. Enggak ada. Yang ada sedih. Bu, kapan begini ntar nih? Gitu. Masya Allah. Ini dia pintar sekali nih gambarannya nih ya. Itu gambaran orang lagi bersyukur. Fa in qulta, maka jika engkau katakan la yatasawwaru ijtima'ul a'dha'i fi ta'ati fi anin wa idin, tidak tergambar berkumpul segala anggota dalam taat pada satu waktu. Jika engkau mengatakan begitu, qultu, aku katakan yatasawwaru zalika fil insanil ma'muri bi fil hadisi bi an ta'budallaha ka annaka tarahu. Nah, itu aku jawab, bisa kegambar itu pada orang, pada berbuat baik yang diperintahkan dalam sebuah hadis, yaitu bahwa engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ka'anna katara'u wa musta'diran anna'u yaraka, dan hadir bahwasanya ia melihat engkau. Bisa. Nah, ini udah hebatnya. Nyembah Allah seakan-akan ya, kita melihat Allah. Ya. Allah melihat kita. Nah, ini sudah semuanya datang. Ini sama minta ini. Melebihi hebatan ini. Fa iza abada ka zalika sarat a'dahu wa hawasuhu mumtasilatan lillah. Maka apabila dia menyembah seperti demikian, jadilah segala anggota tubuhnya, segala panca inderanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatasarru wala yatasawwaru bi ghairi dzalika khilafan liman za'ama, dan tidak tergambar pada selain demikian itu berbeda bagi orang yang za'ama. Nah, berarti ini sangkanya enggak benar. Oh, iya. Kalau beliau pakai za'ama berarti ini aja. Jadi bisa tadi gambarannya orang syukur tuh gambarannya seperti orang bawa jenazah, bawa keranda. Nah, ini yang kedua lebih hebatan lagi. Ini
tingkat tinggi ya. Wallahu a'lam, insyaallah a'lam.